Anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah mengapresiasi progres hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu sebab fraksi-fraksi lain juga menyiapkan secara serius khususnya PD Perjuangan yang sudah membuat dan menyampaikan naskah akademik. Dirinya yakin tak ada lagi hambatan untuk mengajukan hak angket ini. Saya kira jelas saya sangat senang sekali dengan progres yang terkait dengan hak angket ini dan apresiasi saya karena fraksi-fraksi yang lain juga menyiapkan sangat serius, khususnya untuk PDIP Perjuangan, naskah akademiknya juga sudah disampaikan ada begitu banyak dan sangat tebal gitu. Nah, saya kira tidak ada hambatan lagi semestinya antara fraksi-fraksi yang memberikan dukungan pada hak angket ini. Yang penting bahwa jumlah minimal 25 orang anggota ini bisa segera mengajukan hak angket dan disertai dengan dokumen hak angket yang kemudian kita sampaikan kepada pimpinan DPR agar proses selanjutnya ini segera bisa ditentukan. Misalnya dengan pansus yang terkait dengan pemilu atau apapun namanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.